terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Hari ini saya seneng banget karena ada di MD untuk perilisan launchingnya My Ledger My Husband Season 2. Aku diberikan kesempatan untuk bikin soundtrack 2 lagu di sini. Tantangan banget karena ya di mana pemainnya ada Reza, terus ada Prilly yang memang sudah jam terbangnya tinggi banget di dunia film. Jadi ketika diberikan kesempatan untuk mengharuskan mengisi soundtrack, kayaknya harus tapak dulu di goa kayak gitu. Saat itu punya pemikiran. Jadi ketika disuruh bikin lagu pun, aku coba buat minta sinopsisnya, ceritanya seperti apa. Terus aku ringkas balik lagi My Ledger My Husband pertama seperti apa gitu. Sampai akhirnya jadilah Ribuan Hati dan Dirimu Satu. Lebih gampang bikin soundtrack atau bikin lagu suka-suka? Lebih gampang bikin lagu suka-suka, karena mungkin itu tergantung apa yang kita rasain kan. Karena apa yang kita rasain, kita bikin lagu gitu aja. Tapi kalau misalkan sebuah soundtrack itu, kita harus menahan ego sendiri. Karena pasti sebagai musisi itu ada rasa idealisme tersendiri untuk kayak, ah gue pengen gini, tapi taunya menyisihkan atau nggak melupakan soundtracknya banget. Lupa akan bahwa di sini tuh kita ada tanggung jawab besar untuk mengangkat sebuah film gitu. Jadi kayak lebih susah soundtrack sebenarnya, karena ketika di lagu yang Dirimu Satu pun ini aku benar-benar pure, aku cari liriknya apapun itu tergantung hanya sebuah dari sinopsis yang cuma segini doang. Akhirnya aku harus iki harus lebarin, iki cari perkata dan demi katanya yang harus nyambung dari si film ini gitu. Series ini sorry. Kalau inspirasi gitu gimana sih, tiba-tiba masuk pikiran, tiba-tiba dapat inspirasi. Itu tadi aku karena minta sinopsis, terus aku minta sinopsis dari My Ledger My Husband Season 2 seperti apa. Dikirimin cuma beberapa kalimat, terus aku harus luasin dan balik lagi ya, Iki gak mau egois, jadi ketika Iki bikin lirik pun Iki harus menyesuaikan dengan nada yang dibuat, musik yang dibuat, terus juga ini memang benar-benar cross genre. Itu yang buat Iki seneng itu adalah karena dengan adanya series ini juga Iki memberanikan diri keluar dari zona nyaman Iki gitu. Dari Ribuan Hati ketika rilis kemarin walaupun hanya video lirik, ternyata responnya udah bagus banget. Dan bahkan orang-orang tuh bukan hanya aware akan My Ledger My Husband-nya aja, tapi mereka juga mengomentari dari segi musiknya, dari segi musikalitas Iki. Ternyata ada yang bilang Iki berkembang, terus juga Iki keluar dari zona nyaman. Itu jadinya satu pembuktian bahwa Iki juga berani keluar dari zona nyaman dan mencoba buat menerima tantangan dari MD ini. Jam terbang lo kan udah tinggi, kenapa masih takut ditolak? Nah itu tadi, kalau ditanya jam terbang udah tinggi tapi takut ditolak, ya karena balik lagi kita sebagai seorang musisi hanya berusaha untuk menuangkan apa yang ada di pikiran di musik, dan karena belum tentu apapun yang ada di pikiran kita sama dan sesuai kan sama orang di luar. Makanya saya tuh pikir orang yang sangat-sangat takut penolakan gitu. Jadi ketika bikin lagu ini pun, Iki coba bikin 2 lagu, terus Iki bilang ke Pak Iman, terus Iki bilang kayak, Pak saya ada 2, satunya iseng-iseng berhadiah kata aku. Karena sebenarnya tanpa orang tahu gitu, itu menutupi aja karena gue takut ditolak, jadi setidaknya at least ada cadangan lah yang bisa mungkin suka, jadi gitu. Dan ternyata surprisingly-nya adalah 2-2 lagunya benar-benar dipilih, terus didengarkan oleh banyak orang di kantor ini, terus dan ternyata memang menurut pihak mereka ini amat sangat mewakili dari lagunya, dari seriesnya. Makanya ya ketika dari pihak mereka oke, kita benar-benar sungguh-sungguh untuk memperbaiki dari musiknya, instrumennya, terus juga nuansa suasana harus seperti apa dan harus dapat banget, dan yang terpenting harus film banget gitu. Mungkin nggak sih kalau gampang banget relate sekali dengan sinopsis, alhamdulillah relate banget dengan sinopsis yang dikirim dari My Ledger My Husband kan season 2 nih. Jadi ketika dikirim itu kayak, aku relate banget nih sama sinopsisnya nih. Makanya aku bikin, makanya ada di Ribuan Hati. Kalau Ribuan Hati kan sebenarnya menceritakan tentang karena singgah kemana-mana, tidak menemukan yang terbaik. Sampai akhirnya tanpa disengaja ketika kita sedang ada di titik terpuruk, cinta itu datang dengan tiba-tiba. Kalau di Ribuan Hati, kalau Dirimu Satu ini tuh lebih memperlihatkan dia sudah bersama, sudah berpasangan, tapi bahwa dia mempunyai pemikiran, ya udah sekarang tuh apalagi sih yang harus gue kejar gitu. Rezeki udah ada, pekerjaan udah ada, apapun gue merasa digampangkan oleh yang di atas gitu. Ternyata yang sulit didapatkan itu adalah kebahagiaan, perhatian dari orang yang di sisi kita gitu. Relate banget gitu, dan mewakili banget. Aku harap sih semoga ini juga ya, My Ledger My Husband juga bisa relate sama orang-orang di luar sana ya, bisa benar-benar merasa terwakilkan, apalagi bukan hanya terwakilkan dari seriesnya, dari ceritanya, tapi semoga dengan adanya lagu Dirimu Satu dan Ribuan Hati juga merasa terwakilkan gitu, dan merasa mewakili perasaan orang-orang di luar sana. Tapi Malini sudah dengar lagu ini? Sudah dong, karena kan Malini harus tahu orang pertama yang ketika aku bikin lagu gitu.
Terima kasih, jadi semoga mewakili semuanya. Terima kasih banget. Ya kalau pasangan itu harus support gitu, harus benar-benar mendukung gitu. Jadi orang pertama yang dengerin lagu-lagu ini juga dia. Kalau yang pasti kita cuma sharing-sharing, paling dia juga kadang memberikan masukan dalam segi cerita. Saya coba deh sudut pandangnya seperti ini, sudut pandang ini. Ini kan yang kalian mau? Mantap.